dia ini baru datang. Hah? Hmm? Bahasa apa? Gak ada ketemu. Iya ini. Bahasa apa? Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Rivinaldo Channel. Nah, di video kali ini aku mau buat video prank lagi guys. Jadi prank kali ini aku mau teleponan sama cewek. Nanti bahasanya tuh teman kuliah ya, teman kuliah. Aku mau janjian keluar sama dia dan hanya berduaan guys ya. What? Tapi telepon-teleponan. Karena ini istriku tuh masih ada di luar, dari tadi tuh ada acara pengajian tadi tuh ya. Dan biasanya bentar lagi udah mau pulang. Jadi aku punya ide ini guys. Semoga aja sukses ya prank kali ini. Dan aku juga pengen tahu reaksinya dia seperti apa. Karena aku mau keluar bareng ya, berduaan dengan cewek teman kuliah. Nah kira-kira bagaimana reaksinya? Nanti aku setting di sebelah sana ya kameranya, di situ ya, di lemari. Nanti tak tutupin kain lagi seperti biasa biar tidak terlalu kelihatan ya. Jadi nanti tak setting dulu kameranya sambil lalu nunggu istriku datang. Karena ini sudah jam 5 sore ya, jadi biasanya ini udah mau pulang. So tanpa lama-lama lagi, takut keburu dia datang, langsung aku mau setting dulu. Simak terus videonya sampai selesai biar kalian terhibur. Ini kameranya udah aku siapin di sini dan harus ditutupin kain ini ya guys, karena biar gak kelihatan ya. Ini kalau kain masker kan ini nggak terlalu curiga dianya. Soalnya kalau biasa kain nanti dia curiga guys, kain apa gitu. Lihat kesini, dia harus dipasin dulu ya guys. Ntar dulu, sabar biar gak kelihatan. Duh. Sip. Oke, tinggal kita aksi. Mana HP ku? Ini dia ya. Ini gayanya aku mau nelpon dulu ya guys. Sip, kita saksikan. Kita tunggu dulu istriku karena dia masih belum datang. Tapi ini kayaknya ini perlu teman-teman, perlu headset karena aku nggak kerja sama dengan orang lain. Jadi kalau aku langsung nelpon kan kelihatan ya nggak hidup. Tapi kalau pakai headset, bentar. Nah, ini ya. Jadi nanti aku gayanya pakai headset karena kalau pakai ini kan pasti nggak dengar kan ya teman-teman. Biar nggak kelihatan. So, ya aku colokin gayanya nelpon pakai gini ya. Oke teman-teman, kita tunggu lagi. A few moments later. Oke, teman-teman, ini suara sepedanya sudah datang. Jadi ini harus segera keburu, guys. Biasanya aja ya, tempat kita ngopi-ngopi dulu itu. Jadi HP-nya masih janji? Hah? Iya. Pakai baju apa besok?
tempatnya itu ya, tempat biasa. Oke. Gimana? Udah ada pasangan tak sekarang? Soalnya nanti kalau kamu udah punya pasangan kan suka. Kalau aku sih santai. Enggak, gak mungkin marah kok. Temen kok ini. Iya saja kok ya, marah. Jadi nulis tak jadi. Itu karena tegak. Soalnya mau ngajak, bentar ya, mau ngajak ketemuan, ada yang mau dibahas. Cek jawab. Ini sih. Cek jawab. Cewek. Pas apa? Iya ini baru datang. Hah? Hmm? Gak ada ketemuan. Iya ini. Bahas apa? Jadi bahas apa jadi? Ya wes ya, berarti jadi jam berapa anunya ketemuannya? Enggak apa-apa kok. Istriku soalnya baik sekali dia. Pasti diboleh gitu. Tak boleh. Jadi jawab aja bahas apa? Kalau penting enggak apa-apa. Cita-cita. Itu tuh. Enggak, ini biasa, canda ini. Dia tuh baik, mesti dibolehin. Terus, selain ngopi-ngopi ada gede lagi lah. Oh iya. Siap. Bawa teman cewek lagi gak apa-apa, boleh kok. Biar lebih seru gitu. Jadi ya, ngeprank ya. Bilang? Enggak, iya ini istriku nonton TV. Iya gak apa-apa, sajaan wes adiknya. Sekalian nanti nobar ya. Apa bisa jadi? Teman. Ini ya karyawan di keluarga. Hah? Jadi aja barang aku dijawab. Iya ini tanya istriku. Apa sih mami? Bentar ya. Jadi ini kare gak boleh. Orang gak boleh. Istriku gak ridho gitu. Canda tuh mesti. Iya gak usah didengerin. Hah? Iya wes ya. Jadi besok. Bisa malam minggu kan ya? Gak ada suaranya iku. Bentar. No. Ya ampun. Gimana sayang? Biasa aja. Ya Allah gitu. Lah aslinya bagaimana? Di bola kita? Nah, aslinya. Tapi mami gak tahu kan? Nah ini ada masker ini sayang. Ternyata dia tuh udah menduga guys ya. Udah sedikit menduga kalau ini prank. Dia langsung dicabut sih gara-garanya tadi itu. Enggak, karena sekarang aku tuh lagi apa ya, sangat mewanti-wanti. Karena dia suka prank sekali sekarang. Prank sekali sekarang bagaimana? Maksudnya suka prank banget. Tapi bagaimana prankannya tadi? Ya sempat curiga, sempat jijik, iya apa sih kayak gitu sih. Oke, teman-teman, jadi ini emang niatnya tuh memang spontanitas. Jadi gak ada rencana yang lebih matang. Jadi makanya tadi moro-moro di batek. Moro-moro di apa itu? Tahu-tahu dicabut. Iya, tahu-tahu dicabut. Tahu-tahu dicabut headsetnya. Jadi ya ketahuan habis guys, teman-teman. Jadi pranknya gagal. Enggak apa-apa guys. Hari ini failit. Gagal, enggak apa-apa. Tunggu next ya. Akan buat prank sampai marah-marah atau sampai kayak gini guys. Oke, teman-teman.
dia belum bisa membalas, hanya bisa balas satu kali, guys. Oke, kalau pranknya berlebihan gak dikasih jatah. Oke, bye-bye.